Tadinya pagi ini aku mau live nih guys, udah siap-siap mau live, tapi ada WhatsApp grup di Rollercoin ya, kiriman dari Zuldan. Ada minat tuh yang punya RLT, akhirnya saya cek dan kita akan bahas. Sebelum videonya lebih lanjut, silakan tonton iklan yang satu ini. Ada begitu banyak cara menghasilkan uang di internet. Sejak 2016 saya sudah menghasilkan uang full di internet sampai hari ini teman-teman. Pelajari ilmunya dan dapatkan secara gratis di koinspirasidigital.com. Untuk mempelajari ilmunya dan mulai menghasilkan di internet, bahkan sampai tidak menggunakan modal sama sekali. Oke teman-teman, tadinya aku mau live, jadinya aku review aja miner-miner di game Roller Coin ini ya. Ini pagi jam 8 kurang 3 menit. Dan ini mungkin akan langsung ku upload ya teman-teman, karena ini memang apa ya, bisa dibilang harus cepat lah ya. Nah, kita akan lihat di sini teman-teman, langsung aja ke layarnya. Nah, buat teman-teman yang belum tahu ini game apa, ini game simulator mining ya, bisa teman-teman mainkan, linknya sudah saya sertakan di deskripsi. Dan jangan main menggunakan aplikasi, karena gamenya tidak mengeluarkan aplikasi secara resmi. Itu aplikasi punya orang, saya khawatir kalian sudah membangun udah banyak minernya, malah diambil ya, malah di phishing gitu ya akunnya. Jadi mainlah di browser, jangan di aplikasi, karena sekali lagi developernya belum mengeluarkan aplikasi resminya. Itu bukan aplikasi resminya, itu aplikasi abal-abal punya orang. Oke, jadi langsung aja di sini saya akan review nih miner-miner yang harganya 25 RLT dengan 50 GH. GH itu sama dengan TH ya, ada yang nanya TH sama GH tinggian mana, sama aja. Kalau di Roller Coin ini sama aja. Ini juga sama ya, 25 RLT 50 GH. Waduh, ini ada. Ini segala di ini ya. Ini worth it atau enggak? Kalau kita bandingkan dengan miner yang ada di sini dengan 25 RLT ya, di sini 24 RLT itu cuma 15.000. Jadi kalau dibandingkan memang ini terlihat lebih menguntungkan. Tapi sebenarnya teman-teman, ini enggak worth it sama sekali. Ya, ini enggak worth it sama sekali. Jadi yang worth it itu cuman position doang ya, atau flash sale yang gede gitu, kayak yang punya saya di sini. Saya cuman 100 RLT ya, 100 RLT itu saya dapat 680 GH atau TH ya, 680.000 TH gitu ya. Sedangkan di sini 25 RLT kalau 100 aja berarti kita punya 4 itu cuman 200 TH doang ya. Jadi 100 RLT cuman 200 TH doang. Enggak worth it, saya enggak bakal beli Sovereignty atau Unity ini, kecuali kalian beneran sultan dan memang enggak sabar buat buat ngumpulin miner. Tapi saran saya adalah sabar dulu, nunggu season pass. Karena apa? Karena ini enggak worth it buat saya. Buat saya ini enggak worth it. Ini makin kesini makin kecil nih ya, makin mahal harganya. Jadi saya nunggu marketplace juga ya. Saya nunggu marketplace juga nih. Marketplace-nya juga belum di oven karena memang season 4 belum dimulai. Satu lagi adalah grab your VR Noto offer with Clover. Clover-nya lumayan, 530.000 TH dan harganya 150 RLT. Ini lumayan lebih mahal 50 RLT daripada apa yang sudah saya beli. Saya dapat 100 RLT di sini ya, dan saya dapat 680 GH ya. Sedangkan di sini 149 RLT itu cuman dapat 530 RLT. Tapi ini cukup lumayan worth it, cuman masih kurang greget buat saya. Ya, masih kurang greget buat saya kalau harganya segini dan cuman dapat 530 GH. Jadi saya akan nunggu sabar aja ya teman-teman. Nunggu season pass aja. Nih tolong season pass kelamaan ini. Hey, ini udah mau lebih dari 2 minggu nih ya Roller Coin. Kenapa Anda kelamaan ya mau ngadain season pass-nya? Apa yang sedang, kayaknya lagi kesusahan di marketplace deh mempersiapkan marketplace ini. Kayaknya lagi masih dites ya teman-teman, karena marketplace ini jangan sampai munculnya marketplace ini semua sampah menjadi lebih dijual. Awalnya akan mahal sih, nantinya akan jadi lebih murah gitu ya dengan adanya marketplace ini. Makanya dia, saya yakin mereka lagi mikirin tentang ekosistem, gimana caranya biar semua harga itu terjaga.
Makanya di sini sekarang udah flash sale-nya aja udah mahal-mahal ya. Flash sale-nya udah mahal-mahal, ini udah ada juga yang udah ada 1.000 yang beli ya. Udah ada 1.000 lebih yang beli, tapi sekali lagi teman-teman, ya balik lagi terserah ya, saya cuman buat saya ini enggak worth it sama sekali. Tapi terserah kalau kalian ya, kalau saya sih jelas enggak worth it. Kalau Clover sih ini bisa dipertimbangkan, tapi dengan harga yang 150 RLT ini, saya mendingan uangnya buat nunggu season pass. Karena uang yang di roller coin ini, uang saya yang saya budget untuk roller coin ini itu sangat terbatas ya. Saya di sini juga tinggal 150 RLT, jadi kalau saya beli ini nih habis duitnya dan saya cuma dapat 500.000 GH doang, selesai ya. Jadi saya nunggu pas season aja ya, karena duitnya nggak ada lagi nih di game roller coin ini ya teman-teman. Oke, mungkin itu aja review singkat dari saya pagi ini ya. Ini flash news ya, berita cepat ya, karena saya melihat ini ya di grup ya, ada yang nge-share ini yang punya roller coin silahkan katanya, dan stoknya 2000 piece for the whole game, one person can purchase up to 10 miner. Wah gila sih, tapi emang ini lumayan worth it karena ini 2,5% ya guys, ini 2,5% bonusnya tuh lumayan tinggi. Tapi tetap aja karena saya nggak ada duitnya di game ini, jadi saya nggak bisa beli ya. Kalau saya beli, uang tabungannya habis, dan kalau uang tabungannya habis, saya cuma dapat 500 GH aja. Jadi saya mendingan pas season doang ya. Oke teman-teman, itu aja sih dari saya. Tapi ini susah nih ya. Ini Clover ini ada laginya susah. Ah, habis? Langsung habis? Oh enggak, belum. Tapi ini pasti langsung habis. Video ini tayang mungkin ini udah habis sih. Itu karena ini emang susah banget, cuman ini buat sultan-sultan doang ya, bukan buat saya gitu ya. Karena saya juga kalau ada uangnya sih pasti beli ya, kalau ada uangnya pasti beli. Tapi karena nggak ada uangnya, uangnya saya cuma ada 150 RLT doang, dan nanti kalau saya beli ini saya nggak bisa beli position ya, saya menangis di position nantinya ya. Oke, terima kasih teman-teman, itu aja review miner kali ini. Untuk yang di sini jelas nggak worth it sama sekali, tapi kalau yang di sini ini cukup boleh dipertimbangkan ya oleh sultan-sultan, tapi kalau buat orang yang seperti saya itu enggak worth it. Bukan enggak worth it, harus dipikirkan lagi gitu ya, harus dipikirkan lagi, karena uangnya jangan sampai maksain. Karena bisa jadi aja ini game tiba-tiba jadi scam. Kalau udah jadi scam, uang kita hilang semua nih di game roller coin ini. Jadi tetap hati-hati ya teman-teman, tetap dipertimbangkan, tetap dijaga keuangannya biar enggak asal nyemplung-nyemplung aja. Oke, sampai ketemu lagi di next video.